Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi saya main Green Hell. Nah, sekarang saya sama teman saya menuju ke arah north, menuju 8, ke arah 9, utara ya. Di sebagian besar mapnya 9 sudah arrow. kami jelajahin kecuali di area north, di area utara. Dan sekarang kami menuju ke sana, ke arah utara, melanjutkan perjalanan lagi. Ini masih muncul-muncul ini notifikasi map-nya, location-nya. Oh, aku udah hilang aku. Oh, apa karena ini ya? Tamu. Ayo udah ya, lanjut ya. Baru Lanjut, update ini lanjut. tadi di fix-fix bug. Iya, itu kan harusnya kayak gitu. Biasanya emang kayak gitu, habis update besar terus ada update-update kecil, perbaiki bug. Berarti warahanya Udah nggak error lagi kayak kemarin. Ini Jangan-jangan jago juga permasalahannya. ada nih. Iya, permasalahannya dari kemarin-kemarin kita nggak ketemu jaguar. Kacau nih. Jaguar, puma. Oh, pakai arrow nggak bisa ngeblok ya? Nggak bisa. Ntar gimana? Oh, ke north aja ya langsung ya. Lurus ya ke north mungkin ya. Yuk. Tebing malahan loh. Lurus ke north malah tebing. Goa. Goa, Sun. Besar guanya. Mana? Ini? Oh, halo. Ketemu lagi kita. Nah, ini iya kayaknya. Apa nih? Bisa nembus ke map selanjutnya kalau nggak salah. Oh iya kah? Kayaknya. Eh, itu waraha kiri. Iya, aku lihat. Nah. Udah. Kita panah. Ya, nggak punya panah aku. Karena aku habis. Kamu aja, Sun. Ya, aku yang kiri ya. Iya, aku nyerang dari kanan nih. Nah, sergap mereka. Satu. Oke, okay, aku plank. Aku ngeplank. Hayo go. Hayo lo. Ha, hayo lo. Hayo lo. Miss. Hayo lo. Kabur. Kabur. Dan kabur lo. Sini nih. Hayo. Ha, nice. Sekali lagi. Hayo. Ha. Mati dia. Semangat, Mas. Tewas. Tewas kamu, tewas. Double headshot nih. Nggak punya panah. Padahal bisa aja nih ku harvest nih warah-warahannya supaya dapat bulu burung. Mana nanti itu? Ya, sanity-nya turun. Nice. Ya, poin. Mana poinnya? Nah. 5 doang. Berapa poin? 5. Iya. Entar aku belum ambil air. Nah, ambil air dulu lah. Ambil air dulu sana. Map new location. Aku masuk ke gua dulu ya. Ada lagi waraha dong. Ada lagi? Hah? Di mana kamu? Sini. Mana? Dia punya desa kah? Kalau nggak ada desanya nggak usah aja. Nggak tahu. Sendirian. Tapi air ke sana kan? Nggak. Belakang sini ada, Sun. Biarin aja. Oh, ditembak ya? Kena nggak? Sendirian dia. Eh, nggak tembus dong. Lewat ke... Nah, kabur sendirian dia. Hah? Kenapa tiba-tiba kabur? Oh, dia bawa panah. Pantasan kabur dia. Heroku mana? Ayo lo, hilang ayo lo. Bodoh. Ayo lo, panah. Oke, aku juga. Ayo. Headshot. Nice. Yeay. Wah, ini ada burung. Harpes lo. Lumayan bikin panah juga, panahku habis soalnya. Apa itu di atas tuh? Ransum ya. Ambil kah? Punya tasmu ada kosong kah? Ada. Hujan. Mau aku lempar pakai batu. Hup. Nice. Wih. Putration. Ya, sebelah sini belum tadi. Oke. Ada Oppo di sini. Oh, ada Legend. Oh, ada laba-laba di bawahnya. Bentar, ini laba-laba ya nih. Awas laba-laba. Nice, kena nggak itu? Nah, mantep. Legend. Air ya. Gift.
was stolen. His gift was stolen. Nah, hadiahnya dicuri. Jadi katanya legend ini nantinya kalau kayak semacam teka-teki gitu, Sun, aku baca. Ini buat ya, buka pintu maksudnya. Bukan, kayak semacam petunjuk gitu. Nanti kalau udah terbuka semuanya gitu kan, kita kayak disuruh melakukan sesuatu gitu. Eh, iya hujan. Ya, hujan. Padam itu ya. Lampu obormu. Jadi kayak semacam petunjuk untuk melakukan sesuatu lah gitu. Kalau udah terbuka semuanya. Sekarang kita ke sebelah mana? Mungkin lurus ke north aja ya. North, mana north? Oh ya sini. Kita kesini aja lah. Nah ini. Nanti kalau udah terbuka semuanya. Kalau udah ini katanya 100. Dapat semuanya. Terbuka semuanya. Lumayan. 100 poin, paling banyak, cuma paling susah carinya. Harus cari batu. Nah, harus cari batu kita. Gimana nih, kita naik bukit nih. Naik bukit. Wah, aku dengar suara lalat. Oh, halo. Halo, Pak. Wah, halo, ketemu okay. Orang kita. Oh. Orang minta tolong. Perlu apa, Pak? Oh, pasti air ya. Oh, air, Sun. Air. Adanya air bentar. Ini batok kelapa. Oh. Ya. Air sama apa dia? Terluka apa tuh? Luka gores. Gores. Bentar, coba ku kasih. Oh ya, benar, luka gores. Pakai semut. Kamu tuh pengoleksi semut. Di Sunda. Enggak bisa. Hah? Luka bisa enggak bisa. Oh, ini. Oh, nah, tuh. Sudah. Betul, digigit ular kayaknya dia tuh. Makanya hati-hati, Pak, jalan-jalan. 7, 27 tuh. Kita patungan air untuk menolong bapak ini. Berapa lagi tuh? 9 lagi. Ah, nice, nih dah nih. Ah, nih, Pak. Nah. Oke. Nah. Apa kita mau bikin ya, api? Hujan, bikin api dulu kah di sini? Atau lanjut? Bebas. Aku punya daging soalnya nih. Dua daging. Mungkin bikin api aja dulu ya sini ya, bentar ya. Oh, I hear apa? Something. Apa? Siapa? Bocah tuh. Oh, itu bocah ya. Aduh, jauh lagi kita. Jauh lagi. Dari sini apa belok aja mungkin ya. Di sini enggak ada lagi ya? Sini. Oh, bisa di sini sih. Laut atas aja. Nah nih. Laut sini aja. Nah nih. Oh ini goanya. Nah. Oh ada legend. Itu legend. Ah kenapa? Kena. Kena kalah jengking. Ya. Bosannya kabur ya? Enggak. No hope for peace. No hope for peace. Wah, tidak ada harapan untuk kedamaian. Gak kabur kok bocahnya. Kayak gimana tuh ngobatinnya? Udah kah? Bisa kah? Diobatin. Cucut. Sigap banget ngobatinnya. Di bawah sana bocah. Aku mau lurus sini aja. Nanti aja dulu bocahnya itu. Soalnya lama. Tadi lagi. Setelah legend masih bisa masuk? Gak bisa. Buntu. Oh. Sudah buntu. Waduh, sudah. Ini jalan apa lagi? Luas lagi kita. Wah, ketemu goa lagi. Nah, banyak goa di sini. Banyak banget. Nah, nih. Di atas sini, Zun. Di mana sih sekarang? 49. Lihat aja di mapnya. 49. Ya, pojok kanan atas itu. 40, antara 40 sama 39 tuh. Oh iya. Yeah. Oh, my gosh. Maka ini tembus ke map selanjutnya. Wah, ini bahaya banget nih. Ada rumput-rumputnya. Bisa-bisa nggak? Iya. Nggak kelihatan kalau jengkingnya. Aduh, beresiko banget. Beresiko banget. Nah, mudah-mudahan nggak ada ya kalau rumput-rumput kayak gini ya. Pada kalah jengking.
Oke, halo Iguana, Kadal. Kadal, Kadal. Hah? Apa ini? Map new location. Gua lagi. Ikon gua lagi. Oh, bocah itu yang di sini Sun ya? Apa ini? Jaguar. 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 Aduh, sakit. Aduh, 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 aduh. Ini. Iya kan, makin susah kan. Aduh. Bentar, bentar, bentar. Aku ambil tombakku dulu. Oke, sini lo, sini lo, sini lo. Aduh, luka-luka aku, gila. Tiba-tiba dia lari dari arah itu, jembatan itu. Untung lukanya satu aja aku. Oh, cuma armorku hancur. Pakai bone ini apa? Bone armor. Aman ya. Enggak luka samsek. Walaupun dihantam berapa kali ini. Dia tiba-tiba lari dari arah sini nah. Dari arah nih. Jembatannya ini. 23. Oh, aman aman aman. Pakai bone armor, Mas. Pakai bone armor kan. Aku pakai ini juga tadi kok. Pakai ini kuat juga tadi aku diserang berkali-kali. Baru aja hancur tadi. Stick armor nanti dulu lah. Kita kesini dulu, Zon. Nah, dia tiba-tiba datang dari sini tadi. Ya, coba di harvest ya. Jaga-jaga aja lah. Lumayan dagingnya. Sayangnya. Oh, makin besar kamu ya, jaguar ya. Tiba-tiba muncul aja. Oh, apa ini? Item baru, Sun. Dapat taringnya aku. Cat Pangs. Oke. Ya, lanjut. Tiba-tiba dari sini dia tadi lari. Hebat banget. Halo, teman-teman. Ya, ini sekarang saya sendirian karena tadi saya lupa nge-record, teman-teman. Ya, waktu main sama teman saya, lalu udah mau selesai story-nya, saya malah lupa nge-record-nya. Parah banget. Makanya ini saya mengulang, dan ini saya mainnya single player-nya. Untungnya saya main single player juga, dan single player ini nggak terlalu jauh gitu. Nggak terlalu jauh sama ini, udah mendekati juga gitu, mau berakhir juga story-nya. Oke, ya sekarang saya sedang menuju ke Legend Howling Spirit. Tadi saya sama teman saya juga udah menyelesaikan ini juga. Menyelesaikan Legend yang Howling Spirit juga. Nah, dia di notebook ini ya. Nah, ini dia Legend Howling Spirit. Jadi saya sama teman saya juga udah ini mengumpulkan semua petunjuk-petunjuknya, terus diselesaikan juga. Setelah itu kami menyelesaikan story-nya. Ya, sayangnya tadi saya lupa nge-record. Parah banget. Ya mau nggak mau ini saya mengulang, mengambil kembali nih, apa mengerjakan kembali ya legend-nya ini yang Howling Spirit. Bentar. Jadi ceritanya di Legend Howling Spirit ini ada suara misterius yang bikin warga sini, warga lokal ya, suku di sini ketakutan. Ntar ada nggak suaranya nih? Nah ini dia, jadi kita disuruh ini. Kita disuruh mencari sumber suaranya terus menghentikan suaranya. Ntar coba. Oh iya, nah ini ada nih, ada nih. Ada suaranya. Nah itu, bisa nggak, kedengeran nggak suaranya? Ada suara-suara kayak gimana gitu? Nah itu dia, ntar saya diam dulu ya. Nah itu, dengar kan suaranya kan? Agak misterius ya suaranya ya. Ternyata suaranya itu, sumber suaranya itu dari ini. Nah, jadi ada sepeda nempel di sini dia, nempel di pohon. Nah, terus suara ini ya, sepeda ini mengeluarkan suara-suara yang agak mengerikan lah gitu ya, yang agak bikin resah warga di sini. Nah itu. Yaudah, sekarang saya bakal hentikan nih. Use. And just like that, the evil spirit was defeated. Nah, udah selesai. Kita udah hentikan suaranya. Sekarang kita kembali ke sukunya, ke kepala sukunya yang memberitahu ya. Ya, jadi dikira ini ya, dikira warganya itu suara ini. Suara roh jahat gitu. Yang mengganggu hutan ini. Yang menghuni hutan ini. Padahal itu cuma suara sepeda. Nggak tahu tuh, kok bisa ya sepeda nempel di ini. Nempel di pohon kayak gitu ya, aneh banget dah.
Ya udah, let's go. Sekarang kita kembali kembali ke kepala suku. Setelah itu menyelesaikan story-nya ini. Oh, udah pagi hari dan pas banget kita udah sampai di desanya. Nah, ini dia. Warganya sudah banyak. Udah banyak penghuninya. Udah banyak warganya. Let's go. Sekarang lapor ke ini kepala sukunya. Let's go. Ya, ini I got rid of the evil spirit. Bukwa, tiki. Yuana pia. And dad. And mother. Dahunane. Zune dahunane. Esi lua, esi lua. Oke, nah sudah 800 poin. Sekarang saya bisa ini ya, buka dialog yang terakhir. Nah ini. Wille. Lato. Nagista. Yabawaka. Anihmiya. Ue same edu ozome ne edu quini e shabono yabawaka. How do I say this? Hote hakta ram lete. Muin kual esuana nanake. Kual esmara. Ananake. Nah, jadi itu dia akhir dari story-nya. Ternyata story-nya di sini berpart-part, teman-teman. Dan ini baru part pertama, baru bagian pertama. Jadi tunggu dulu ya, untuk part keduanya kita harus menunggu update selanjutnya. Nah ini, nah ya, jadi ini saya nggak bisa lagi melanjutkannya. Saya nggak bisa lanjut lagi perjalanannya, udah selesai sekarang. Nah, cuma ini dialognya juga cuma bye for now. Nah ya, nggak bisa dilanjutkan lagi. Jadi harus menunggu update selanjutnya. Ternyata story-nya ada part-partnya gitu. Dan tadi kata kepala sukunya ya, jadi ternyata dia nggak punya obatnya untuk menolong Mia. Jadi saya harus ini, saya disuruh menuju ke desa selanjutnya, ke desa Yabahuaka yang selanjutnya. Cuma itu nanti. Tunggu update terbaru. Tunggu update story-nya yang part 2-nya. Ya. Aduh ya, ini belum bisa dilanjutkan nih. Nah ini udah selesai nih, jadi cuma kayak jalan-jalan bebas aja lagi. Ya, mau bikin rumah atau apa gitu kan, mau mengerjakan apa lagi bisa. Oke ya teman-teman, sepertinya itu aja untuk video kali ini. Jadi sudah selesai ya, story Spirit of Amazonia yang part pertama. Ya, baru part 1. Terus tunggu dulu part keduanya, tunggu update baru lagi kita. Mungkin nanti bakalan lanjut lagi sama teman saya, mungkin survival. Atau melanjutkan story-nya ini mungkin keliling-keliling dulu gitu kan. Bikin rumah atau apa bisa juga. Sama teman saya nantinya. Oke. Ya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan. Supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.